Mama. Hai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Pak Long mai petang ni khusus untuk nak uruskan angsa Pak Long. Dalam episod yang sebelum ni, Pak Long cerita pada hangpa, sekok daripada angsa Pak Long telah mati. Hari ni Pak Long mai, Pak Long nak ceritalah serba sikit tentang angsa dua ekor yang masih ada ni. Tu memang tiap-tiap petang kalau mai, Pak Long akan bagi mereka makan macam ni. Cik, asalnya Pak Long ada 3 ekor angsa, sepasang angsa putih dan seekor ni angsa kelabu. Semalam dah mati seekor, jadi tinggal 2 ekor ni lah. 2 ekor ni memang manja dengan Pak Long. Tengok lah, Pak Long memang akan bagi makan dedak, dan Pak Long tak biasa bagi mereka makan nasi, dan tak biasa bagi makan roti. Dulu biasa bagi, tapi mereka tak mau makan. Mereka memang makan rumput dengan makan dedak ni saja. Cek, cek, apa nak? Tak ada sudu-sudu Pak Long. Memang Pak Long bela dari kecil dulu ni. Sedih juga cik bila mengenangkan seekor daripada 3 ekor angsa Pak Long ni mati semalam. Tapi tak apalah, dia bukan mati kerana dimakan oleh pemangsa. Dia mati sebab sakit. Pak Long tak tahu dia sakit apa. Oleh kerana Pak Long tak tahu dia sakit apa, dan dia mati juga di dalam lau tu. Hari ni Pak Long mai, Pak Long nak ambil satu inisiatif lah untuk nak cuci dulu lau tu. Bukan apa, takut terjangkit virus ke bakteria ke yang dibawa oleh angsa yang mati tu. Sebab tu semalam Pak Long tak kurung ni depa ni. Pak Long biar saja di kawasan ni. Tapi bila Pak Long balik, rasa macam bersalah pula tinggal depa di luar kawasan ni kan. Sepatutnya Pak Long bubuhlah dalam kawasan yang lebih selamat, di kawasan kandang biri-biri ni. Okey cik, jom kita nak bersihkan sikit lau tu sementara depa duduk tengah makan. Inilah lau itik angsa Pak Long, agak macam kelang kabut sikit, semak sikit. Di dalam mereka cuma duduk 3 ekor saja. Ni ha. Lama dah Pak Long tak cuci di dalam ni. Yang ada di dalam ni hanyalah taik-taik dia. Hari ni Pak Long nak cuci, nak sembok sikit. Mungkin ada bakteria-bakteria yang mungkin boleh menjangkiti 2 ekor yang tu juga. Okey, Pak Long nak clear dulu semua-semua benda ni di luar, lepas tu kita sapu. Cik, bekas-bekas yang ada ni semua masa Pak Long bela ayam dengan apa angsa dulu ni. Lah ni depa tak guna dah ni. Pak Long selalu bagi guna bekas macam tadi tu. Tak apa, kita buat keluar dulu. Pak Long tak memerlukan lagi benda-benda ni semua. Sebab itik angsa ni, dia tak naik atas ni. Yang naik atas ni, atas para ni, hanyalah ayam saja. Kalau ada dalam ni, mengganggu saja. Lebih baik kita buka saja. Ni tak apalah, baby yang ni. Ni, buah.
Yang ni Pak Long nak pitok tepi pokok buatan ada sebelah ni. Nah, nah, nah. Pokok nepel Pak Long. Untuk nak mencuci lau tu ada beberapa kaedah ataupun ada beberapa cara. Nombor satu yang paling mudah kita gunakan ni lah, klorok. Klorok kita bancuh dalam ni tapi sembuh. Dan insyaAllah kalau ditulis di situ lebih daripada 95% yang mana ada kuman, ada bakteria akan mati. Tapi Pak Long dulu tengah fikir, adakah Pak Long perlu menggunakan klorok atau menggunakan EM? Kalau kita semua EM, efektif mikroorganisma, dia boleh menguraikan taik-taik yang ada dalam tu. Tapi yang lebih eloknya, lebih baik kita gunakan EM. So, Pak Long bancuh EM dalam ni. Mungkin boleh pekat sikit. Kadar untuk kita bancuh satu nisbah 100. Sikit saja. Sama juga fungsi macam kita buat silat ataupun kita nak bajakan taik-taik biri-biri yang hari tu. Paling pun sikit lah. Okey, beres banyak ni lah. Tak payah banyak, kalau nak pergi sembuh dalam tu. Okey, jom. Kalau kita mahu ini, kalau bagaimana ada banyak titik, dan kalau titik ini boleh diuraikan penggunaan titik ini. Okey, siap cik. Kalau tak perlu campurkan klorok ataupun klorin, kerana klorin tu dia memberi efek kepada tanah. Kalau tak mau, biar kita buat EM. EM ni boleh menyuburkan tanah. Jadi kalau lepas ni Pak Long masukkan semula angsa-angsa Pak Long pun, dia tidak memberi efek yang negatif kepada angsa-angsa Pak Long. Alhamdulillah cik, Pak Long dah settle dah di bahagian dalam lau angsa Pak Long. Cumanya di bahagian luar ni yang Pak tengok sendiri ada tu daun-daun abad. Di bahagian sini pun sama juga. Di bahagian sini pun sama juga. Pak Long nak start misi rumput, kita nak clear sikit kawasan yang berhampiran dengan ni supaya tidak mengganggu lah. Takut ada pemangsa-pemangsa lain yang datang pula selepas ni. Okey, jom cek, kita start misi rumput. Jom. Tahu tak mana silap lah. Tadi Pak Long start elok lah ni. Nak misi betul-betul dah tak boleh pula. Aduh, ya Allah. Macam ni lah cik. Kadang-kadang masa kita penting sangat, kita nak buat kerja, hak ni lah terjadi. Kemarin Pak Long misi elok saja. Tadi sebelum Pak Long main, Pak Long dah test dah, elok saja. Nak buat video? Tak jadi. Kita test sekali lagi. Cik. Putus asa Pak Long macam ni.
Tak apalah cik. Pak Long tak jadi mesin hari ni. Tengoklah kalau petang esok ke, lusa ke, kalau mesin ni elok, kita mesin balik. Untuk malam ni, Pak Long tak boleh lagi masukkan angsa ni di dalam reban yang Pak Long baru sembuh tadi. Pak Long rasa macam tak sesuai lah. Boleh kalau nak masuk tapi Pak Long rasa tak sesuai. Oleh tu, Pak Long nak tangkap angsa ni, kita nak lepas sekali dengan biri-biri yang duduk di dalam kawasan ni. Pak Long rasa tak sesuai Pak Long nak masukkan angsa tu dalam ni. Oleh tu, Pak Long nak tangkap angsa-angsa ni, nak masukkan sekali dengan biri-biri, biar dia duduk di sini dulu untuk satu malam, supaya dia terlindung daripada bahaya. Sebab ada pagar ni kan. Esok baru kita buat masuk semula dalam tu. Cik, kita duduk sini lah. Nah, mah? 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 Sini. Sebenarnya depa seronok saja duduk dalam ni. Yang menjadi masalahnya biri-biri tu. Nampak gaya macam takut kat dia. Itu Pak Lo pernah cuba masuk dalam ni. Tak apalah, biar depa berkawan lah dalam ni. Selamat sikit kan. Minta maaf cik. Pak Lo memang merancang nak misi rumput tapi dah mesin tak hidup. Pak Lo rasa setakat ni sajalah untuk Pak Lo bercerita tentang macam mana Pak Lo bersihkan kandang ataupun lau angsa setelah ada seekor angsa mati. Pak Long pun bimbang juga, takut-takut ada penyakit berkaitan dengan unggas kan. Tapi tak apa, kita biar dulu di sini. Tu mereka duduk di sini. Dan macam Pak Long cerita kemarin, Pak Long dah besarkan kawasan ragu rumput yang biri-biri pun ragu rumput di luar tu. Cukup dulu video untuk kali ini. Video santai-santai saja sambil-sambil Pak Long buat kerja. Mungkin video ni tak panjang mana kot. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana pemain support Pak Long, main bagi cadangan dan lain-lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.